Halo Bronsis, salam olahraga. Selamat berjumpa di channel Bola Maya, channel yang menyajikan info-info terbaru seputar dunia sepak bola dalam dan mancanegara, tentunya paling update dan terpercaya. Oke, Bronsis, sebelum menyaksikan info-info terupdate dari kami, jangan lupa like, share, subscribe yang hanya di Bola Maya. Thank you. Gabriel Martinelli menjadi tajuk utama dalam duel Arsenal versus Standard Liège pada matchday kedua fase grup Liga Eropa 2019-2020. Dua gol dan satu assist Gabriel Martinelli membawa Arsenal pada kemenangan 4-0 atas Standard Liège di Emirates Stadium. Ada pemandangan yang menarik di pinggir lapangan, yaitu striker utama The Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang, hanya bisa tersenyum dari bangku cadangan ketika melihat Martinelli mengukir gol kedua. Bintang timnas Gabon itu diparkir di bangku cadangan dan baru masuk lapangan pada menit ke-79. Pertandingan ini merupakan debut Martinelli di panggung Eropa. Sebelum laga kontra Standard Liège, bocah berusia 18 tahun itu pun baru turun dua kali bareng Meriam London. Dia dibeli dari klub Brazil, Utoano, pada awal musim 2019-2020.